Malam itu, takbir berkumandang di mana-mana dengan variasi yang bermacam-macam, diiringi dengan kembang api yang melukis langit di malam itu. Paginya, aku siap sholat id dengan baju baru, gelar koran di lapangan, salam-salaman, lempar senyum. Padahal mah gak kenal, tapi rasanya indah. Yang paling berkesan saat Idul Fitri adalah pulang ke kampung bertemu keluarga, sugeman, lalu foto bersama. Rasanya tuh tentram. Oh iya, yang khas dari Idul Fitri ini tuh ketupat, opor ayam, nastar, sampai hongguan isi rengginang. Rasanya tuh membuatku menggendut sampai dimanku jebol. Terakhir, khas lain yang ingin kuucapkan, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.